Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah ini kita masih diberi kesempatan untuk selalu belajar, nggih. Untuk kegiatan pas bahasa Jawa besok, kan sudah sampaikan beberapa hal. Tolong didengarkan dengan sebaik-baiknya, nggih, biar besok hasilnya juga maksimal, lebih maksimal daripada beberapa hari yang sudah kalian jalani, ya. Untuk kelas bahasa Jawa semester 1 ini, Ustazah hanya mengambil materinya 3 KD saja. Materi yang pertama itu nanti Ustazah ambilkan dari BBD yang keempat. Silakan nanti dicari kembali, nggih, siapa tahu BBD-nya ketelisot atau apa namanya hilang entah kemana, nggih. Tapi coba enggak ya. Nanti dibuka kembali buku BBD-nya yang keempat, dipelajari 2 KD yang ada di situ. Yang pertama, cerita pengalaman pribadi. Yang kedua, tembang Kinanti itu ya. Untuk model soalnya, yang KD tentang pengalaman pribadi, seperti biasa Ustazah selalu memberikan bacaan. Jadi nanti jawabannya itu ada di bacaan yang ada di atasnya. Berarti kata kuncinya apa? Kata kuncinya harus paham dengan bacaan tersebut karena menggunakan bahasa Jawa. Jadi ada sedikit tantangan ya, karena mungkin ada beberapa dari kalian tidak paham dengan kosakata bahasa Jawa, tapi insya Allah bacaannya mudah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di apa namanya materi tentang pengalaman pribadi itu ada beberapa poin yang harus kalian baca kembali nggih. Contohnya misalkan apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita akan menulis sebuah pengalaman pribadi, kan ada poin-poinnya, menentukan topik, lah apa-apa itu nanti di dibaca kembali gitu ya. Kemudian Ustazah juga mengingatkan, kemarin di BPA sudah diingatkan gitu, beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas khusus yang menulis pengalaman pribadi. Ini masih Ustazah buka ya, sebelum besok kalian selesai pas, masih Ustazah tunggu yang belum mengumpulkan tugas itu. Itu ya, itu materi tentang pengalaman pribadi, insya Allah mudah. Itu ya. Kemudian yang kedua masih di BPD yang keempat, yaitu tentang tembang Kinanti atau tembang Mocopat, nanti dibaca kembali apa saja poin-poin yang ada di tembang Mocopat tersebut. Contohnya, misalkan ada istilah tentang podo, gitu ya, nanti dibaca lagi. Nggak usah dihafalkan, tapi dipahami saja. Ada istilah guru wilangan, ada istilah guru lagu, gitu ya, ada istilah gotro, itu ya, nanti dibaca kembali. Apa soalnya seperti itu, Us? Ya, besok dilihat. Ustazah hanya memberi batasan belajarnya saja. Kemudian untuk tembang Kinantinya sendiri yang perlu kalian pelajari, yang pertama sifatnya atau wataknya. Di buku BBD kalian sudah ada, nanti tinggal dibaca ulang. Kemudian ada beberapa kosakata yang di tembang Kinanti kemarin sudah kita bahas ya, ada tabel itu toh. Nanti tabelnya dibaca kembali. Misalkan ada kata lantip, tegasnya tembung lantip yaitu titik-titik. Lah itu bisa diulang kembali di tabel jadi keempat kalian itu nggih, itu materi tentang aksara Jawa. Nanti di soalnya itu ada dua model. Yang pertama ada aksara Jawa, kalian usah disuruh untuk mentranslatekan dalam aksara Latin gitu ya, tapi pilihan ganda enggak usah khawatir. Kemudian model yang kedua, ada aksara Latinnya, kalian memilih aksara Jawa yang sesuai dengan apa namanya kalimatnya itu ya. Jadi ada dua model gitu ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ya harus hafal huruf aksara beserta pasangannya. Oke. Okay. Kemarin Ustazah menugaskan ada dua tugas tentang aksara Jawa ya. Yang pertama membaca, yang kedua menulis aksara Jawa. Ternyata sampai hari ini setelah Ustazah cek ada beberapa anak yang belum mengumpulkan juga. Ini Ustazah tunggu juga mau mengumpulkan atau tidak, nanti tetap berpengaruh pada nilai keterampilan kalian gitu ya. Mumpung masih ada waktu longgar sebelum Ustazah apa namanya tutup kesempatannya untuk mengumpulkan, silakan dikerjakan bagi yang belum mengerjakan itu ya. Dari PA-nya Usdati ada yang belum mengumpulkan? Ada. Dari PA-nya Usretno kurang 2. Dari PA Usagus, Usikba dan Ustesta gitu ya. Nanti bisa dicek kembali di masing-masing PA gitu ya. Usada tidak perlu menyebutkan siapa-siapa yang belum mengumpulkan.
kalian sudah besar, sudah mandiri, yang merasa belum mengumpulkan, ya segera mengumpulkan itu ya. Karena tagline kita di kelas 6, siap, semangat, tanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab tentang tugas yang sudah diberikan ustadz-ustadzah. Itu ya anak-anak, untuk apa namanya penjelasan materi yang akan kita gunakan besok di PAS Bahasa Jawa hari Kamis besok. Kemudian untuk BBD yang kelima yang akan kita bahas yaitu di halaman yang sudah ustadz sampaikan tadi ya di grup PA masing-masing, silakan dibuka dulu. Bagi yang sudah mengerjakan, bisa mendengarkan sambil melihat jawabannya apakah sesuai dengan yang akan dibahas ustadz. Bagi yang belum mengerjakan, jangan hanya asal menulis jawaban yang sudah disebutkan ustadz dan teman-teman kalian nanti, tapi juga berusaha untuk mengeja tulisan Jawa ini bunyinya seperti apa gitu ya. Jadi biar ada pengalaman menerjemahkan gitu nggih. Silakan dibuka yang sudah membawa buku BBD, yang belum membawa ya mendengarkan saja karena tidak membawa. Silakan dibuka halaman 114 dan 115. Berapa anak yang sudah mengerjakan halaman 114 115? Itu kemarin sudah kita bahas sampai nomor 5 yang sudah dibuka semuanya nggih. BBD berapa? Nah, halaman 114 dan 115. Di pertemuan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, sudah kita bahas nomor 1 sampai dengan nomor 15. Jadi sisanya nomor 16 sampai dengan 30 gitu ya. Saya yakin mesti sudah ada yang mengerjakan beberapa karena ini untuk mengasah keterampilan kalian dalam membaca aksara Jawa gitu ya. Kalau tidak kita siapa lagi ya besok yang apa namanya melestarikan kebudayaan Jawa gitu ya. Coba dilihat nomor 16 sampai nomor 30. Bisa dicat siapa yang sudah mengerjakan. Belum tak kerjain, Mas Rojan belum dikerjain. Siapa lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Mas Andi belum. Mbak Safira Saras belum. Yang sudah, siapa yang sudah? Ada yang sudah? Semuanya komplit dari nomor 16 sampai 30? Enggak apa-apa, nggih. Yang belum enggak apa-apa. Coba kita cek ya. Aku belum, siapa ini Akmal? Coba Usada tunjuk. Silakan diterjemahkan dari aksara Jawa menjadi aksara Latin. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau masih lupa bisa membuka halaman depan. Coba Mas Arfa. Nomor 16 Mas Arfa. Kamu translatekan atau kamu ganti menjadi aksara Latin sesuai huruf aksara Jawanya. Belum enggak apa-apa, kita sama-sama mengeja dari awal. Apa Mas Arfa? Bisa di chat ya, atau kalau mau disampaikan langsung lebih baik. Itu ada pasangan apa saja Mas Arfa, nomor 16? Arfa ada toh? Semuanya mencoba nggih? Bentar ya. Ada dua pasangan itu. Pasangan Jo sama pasangan Bo. Sudah ketemu Mas Arfa? Ya, Mbak Nabila sudah ngechat kue jambu. Ada yang sama jawabannya? Ya, Mas Safta apa Mas Safta? Sama. Sama kue jambu juga, Us. Kue jambu nggih yang benar ya. Terima kasih Mbak Sasa sama Mbak Nabila. Mas Arfa sudah ketemu belum? Halo Mas Arfa. Kue jambu nggih jawabannya. Lanjut nomor 17. Nomor 17 Usada pengen jawabannya Mbak Nia. Mangan kacang. Ya, mangan kacang. Di situ ada pasangan ko sama sandangan cecak ya yang bunyinya NG itu ya. Jadi nanti
kalau di apa namanya di aksara Jawa bunyi NB itu enggak usah pakai pasangan ya, cukup menggunakan apa namanya sandangan cecak. Itu ya. Nomor 17 jawabannya mangan kacang. Lanjut, nomor 18. Saya tunjuk Mbak Namira. Sudah Mbak Namira? Nomor 18. Dicoba dulu nggih, kalau belum nggak apa-apa Ustazah tunggu. Itu ada pasangan satu di bawah. Pasangan apa itu tadi? Pasangan bo. Terus kalau sandangannya wulu sama taling tarung. Dibaca apa ini? Ya, Nabila sudah. Mbak Namira ketemu belum? Udah, Ustaz. Sudah. Jawabannya apa Mbak Namira? Udah. Ya, apa? Sama kayak Nabila? Aku piti babon. Ya, piti babon. Apa itu piti babon? Bukan piti ya, piti ya bacanya ya. Piti babon itu kalau dalam bahasa Indonesia ayam betina. Iya ya, saya ngerti ya. Itu nggih jawabannya piti babon, betul. Nomor 19. Ini anak putra Genti, Akmal. Ayo Mal. Nomor 19 jawabannya apa, Mal? Ada satu pasangan juga. Pasangan yang sejajar dengan huruf yang lain itu ada pasangan po. Bentar, Os. Oh. Tak tunggu. Sudah ketemu, Mas? Ini Mbak Nabila sudah chat lagi. Sudah, Mal? Apa Mas Akmal? Safira Sara sudah, Wulan Poso. Ketemu enggak Mas Akmal? Halo Mas Akmal? Benar nggih jawabannya Mbak Nabila sama Mbak Saras ya, Safira Saras ya, jawabannya adalah Wulan Poso itu ya. Ada pasangan po itu ya. Mas Tafta betul ya. Lanjut nomor 20. Anak putri lagi. Siapa ya? Anak putri usah ada tunjuk Mbak Kansa. Nomor 20 jawabannya apa ya Mbak Kansa? Nabila sudah chat, mobil abang. Benar enggak ya mobil abang? Oh iya, betul kan sama mobil abang. Mbak Nabila sama Mbak Kansa, terima kasih betul jawabannya. Nomor 21, anak putra lagi. Mas Aksa. Ayo sah, dinyalakan videonya sah, biar saya lihat wajahmu. Nomor 21. Nomor 21, nomor selikur. Jawabannya apa sah? Nyari dulu ya, harus nggak apa nih? Nggak apa. Kalau nggak hafal harus dihafalkan ya. Karena besok apa namanya ujiannya pakai itu harus hafal ya. Betul nggih, jawabannya nulis Jowo. Ada pasangan Jo lagi. Terima kasih Mas Tafta dan Mbak Nabila. Lanjut nomor 22. Mbak Sasa. Apa sah jawabannya sah? 22 us. Mikul Watu. Ya, terima kasih betul jawabannya Mikul Watu. Ada pasangan wo. Nomor 23. Putra lagi. Rozan. Nomor 23 jawabannya Rozan. Ada pasangan lo di bawah. Yang sudah ketemu boleh di chat. Nanti kita apa namanya cocokkan dengan jawaban
dari teman kalian yang saya tunjuk. Sudah Rojan ketemu? Bisa lihat aktor depannya kalau masih belum hafal. Ada yang menjawab Mbak Safira Tukum Lali. Belum benar, dicoba lagi Mbak Safira, ada yang salah itu. Kansa sudah, Sasa sudah, yang lain? Yang betul jawabannya? Tuku Gelali, Os. Ya, yang betul jawabannya Tuku Gelali. Gelali tahu ya, gelali itu kalau dalam bahasa Indonesia kembang gula itu ya. Kembang gula yang manis-manis itu loh, namanya gelali. Lanjut nomor 24. Ayo cepet-cepetan, yang sudah langsung di chat. Gak usah-usah udah tunjuk. Nomor 24. Jangan hanya jadi penonton lo ya, rugi banget lo kalau hanya jadi penonton lo ya. Jadi penonton, hanya mendengarkan, tidak aktif, disambi, malah ditinggal pergi. Lah itu nanti akan ketinggalan dengan teman-teman yang mencoba. Istilahnya punya pengalaman. Gitu ya. Jadi Juku hanya... Allah, Sus. Ya, yang betul? Juku o gelas. Gelas ya. Juku o gelas nomor 24. Nomor 24. Nomor 25 minta maaf ya, itu ada kesalahan. Harusnya Ustazah ada pasangannya tapi itu enggak ada pasangannya, jadi enggak bisa kebaca. Nanti kalau kebaca bacaannya jadi aneh. Jadi nomor 25 bonus, enggak usah dikerjakan. Nomor 26. Ayo cepet-cepetan. Nomor 26 yang bisa menjawab langsung di chat atau disampaikan boleh. Terus kalau 25 tindak pasar benar enggak, Ustaz? Sebentar, nomor 25 kalau tindak pasar benar apa salah? Pitik Jagus nomor 26. Nomor tindak pasar. Nomor 25 bisa dibaca deh, maaf. Tindak pasar itu ada pasangan po-nya ya. Jadi ko-nya mati ada pasangan po. 25 tindak pasar. Betul berarti sudah. Maaf ya. Nomor 25 jawabannya tindak pasar benar. Nomor 26 Pitik Jago betul. 27. Ayo, cepet-cepetan, 27. Pandawa 5. Yes, Pandawa 5. 28. Panen Pari. Ya, 28 Panen Pari. Panen 29. Pari. Ya, betul, 28 Panen Pari. 29. Iwak Lele. Iwak Lele. Iwak ya, Lele. Ya, terakhir, 30. Terakhir tilik bayi. Ya, tilik bayi. Gitu ya. Tilik bayi. Terima kasih juga yang sudah aktif mau mencoba. Karena yang namanya membaca dan menulis itu harus dicoba. Itu namanya keterampilan. Kalau tidak dicoba, ya susah gitu ya. Terutama untuk aksara Jawa. Jadi harus benar-benar menghafalkan aksara dan pasangannya. Serta cara pemakaiannya. Gitu ya. Itu untuk aksara Jawanya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa latihan sendiri ya di buku BPD kalian, dibaca-baca kembali, kemudian dikerjakan. Yang belum kita bahas itu halaman 118 dan 119. Bisa kalian coba sendiri nanti di rumah. Kalau masih belum paham, bisa chat Ustazah atau video call. Suruh menjelaskan yang mana, nanti Ustazah insya Allah akan menjelaskan. Gitu ya. Ustazah ulangi nge, untuk halaman 118 dan 119, nanti bisa digunakan untuk latihan sendiri ya. Setelah ini akan Ustazah bagikan soal tambahan. Nanti bisa kalian gunakan untuk belajar mandiri. Silakan dijawab. Kalau masih tidak bisa, buku BPD 4 dan 5-nya dibuka kembali gitu ya. Semoga besok PAS bahasa Jawanya semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi apa namanya? Tidak perlu remedi gitu ya, tapi memang tidak ada remedi sih, harus memang benar-benar dimaksimalkan. Satu lagi, yang belum mengumpulkan tugas 1, 2, dan 3, Ustazah masih menunggu, Mas Ustazah beri kesempatan gitu ya, untuk mengisi nilai keterampilan kalian gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, satu saya cukupkan. Enggak ada ya. Sudah cukupan untuk tambahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan.
Sampai berjumpa besok di PAS Bahasa Jawa nggih. Insya Allah mendapatkan hasil maksimal jika memang benar-benar berusaha dan belajar. Itu ya, Ustaz kembalikan ke Ustaz Agus. Monggo Ustaz. Ya. Soalnya berapa, Us? Oh ya, soalnya masing-masing KD ada 10. Jadi jumlahnya ada 30 soal, ya. Insyaallah gampang, enggak usah khawatir. Ya, yang penting berusaha dulu, ya. Ustaz Agus, ada yang lain lagi? Baik, terima kasih Us Dati untuk tambahan di siang hari ini. Dan anak sekalian yang sudah meluangkan waktu bergabung untuk tambahan, semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Dan tentunya besok lebih mudah dalam mengerjakan PAS Bahasa Jawa. Baik, jika nanti ada pertanyaan, sekali lagi Us Dati sudah siap untuk menampung pertanyaan. Yang penting jangan terlalu malam-malam ya, ya maksimal jam 8 atau jam 9, biar anak-anak bisa istirahat juga. Baik, kita akhiri dulu untuk kesempatan di siang hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, demikian. Dan semoga besok bahasa Jawanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum makan siang, silakan bisa makan siang dulu. Kalau yang hadir ini insya Allah sudah sholat duhur semuanya. Saat akhiri dulu ya. Oh, ini sih kok orang kepotong 10 menit.